lagi bareng gue, Smiau. Kali ini gue lagi mau ke acaranya Ava ID 2018. Tapi gue gak sendirian juga, karena gue ditemani oleh Olivia Devina yang lagi pegang kamera. Halo. Yo. Ya udah teman-teman, ikutin aja terus. Karena gue lagi nyetir, gak bisa banyak ngobrol. Sampai di Ava ID nanti, baru gue akan lanjutin vlognya. Ada apa aja di sana? Tunggu. Pengen umarun katanya. Dia melihat sesuatu yang lucu lagi. Kenapa cewek itu suka yang lucu-lucu sih? Karena dia gemesin. Hah? Karena gemes. Ini penumpang kecil. Oh ya? Mau. Belilah. Bikin. Hey. Oke, misi hari ini gue udah beli 2 item. Yang pertama itu kacamata. Dan yang kedua adalah masker. Maskernya ya lumayan lah. Harganya murah, yang ini Rp25.000, kacamatanya Rp50.000, jadi Rp75.000. Sini juga ada cardboard, banyak banget. Beli nggak ya? Ada yang kamu suka nggak cardboardnya? Itu mah sering kita mainin. Nih, acara begini nggak cuma otaku, waifu, tapi gamers juga pada kumpul. Nih, ada FIFA di sana, terus ada lagi di sana. Nanti gua keliling-keliling dah. Ternyata ada booth untuk kompetisi gaming juga. Lagi ada kompetisi. Nah, ini ada game Jump Force nih. Belum keluar, tapi kita bisa mainin di sini nih. Mantap. Oh no, oh no. Shadow of Tomb Raider, harus coba ini guys. Oke, gua mau coba terlebih dahulu nih. Jadi tadi habis nyobain Tomb Raider, menurut gua bakal seru banget. Soalnya beberapa hal yang gua nggak expect ada di dalam game tersebut, nggak ada di dalam game sebelumnya. Seperti ada trap tiba-tiba muncul, terus kalian bisa berinteraksi dengan lingkungannya, mantap banget. Pokoknya gua akan seru banget, itu game Tomb Raider. Yay! Oke guys, sengaja vlog gua agak random di sini. Baju gua aja udah beda. Ini adalah hari kedua di hari Sabtu yang pastinya semakin lebih banyak orang lagi dan banyak cosplayer di hari ini. Kalau kemarin itu lebih sepi, jadi gua banyak belanja. Kalau hari ini ya kita jalan-jalan aja ngelihat para cosplayer, oke? Dan udah ada beberapa cosplayer yang gua demen dari tadi, gua udah cek-cek. Kalau misalnya kalian mau lihat banyak cosplayer yang lainnya lagi, stay tune terus aja di YouTube channel Miahow. Mau beli tiket? 3. Oke guys, itulah perjalanan gua jalan-jalan di Ava ID 2018. Dan sayang banget, Ava kali ini adalah Ava yang terakhir di Indonesia. Tapi ya semoga aja 2019 masih ada lagi ya. Tapi semoga aja sih teman-teman. Well, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah stay tune terus di YouTube channel Miau Au. Menurut gua, Ava 2018 kurang bervariasi, entah kenapa ya. Soalnya kan gue datang dulu di Ava 2016 itu bener-bener banyak banget variasinya, cosplayernya banyak banget dan yang jualan itu banyak banget. Ya, gue juga di Ava tahun ini tuh beli sesuatu, beli action figure dan beli beberapa manik-manik kayak kacamata, masker dan ada beberapa hal lagi yang lain. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada acara seperti ini dan gue seneng banget. Paling next time-nya adalah popcorn, ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Bye, in next video. Dadah. Bye.